Berbicara tentang manusia tercepat di dunia, pelari asal Jamaika Usain Bolt adalah pemegang rekor sebagai manusia tercepat dalam sejarah. Dilansir dari laman Guinness World Records, pada 16 Agustus 2009, Bolt mencatat waktu 9,58 detik di final lari 100 meter kejuaraan dunia atletik di Berlin, Jerman. Bolt memecahkan rekornya sendiri untuk lari tercepat 100 meter, yang dicapainya tepat satu tahun sebelumnya di Olimpiade Beijing dengan waktu 9,69 detik. Peraih medali emas Olimpiade 8 kali ini juga memegang rekor lari tercepat 150 meter yaitu 14,35 detik dan lari 43,99 km per jam. Lantas siapa saja manusia tercepat di dunia selain Usain Bolt? Dikutip dari laman Sport Brief, berikut adalah daftar beberapa manusia tercepat di dunia. 1. Usain Bolt. Sebagaimana telah dijelaskan, Usain Bolt menjadi manusia tercepat yang pernah ada. Rekor terbaik pribadinya adalah 9,58 detik dalam lari cepat 100 meter dan 19,19 detik dalam lari cepat 200 meter. Bolt pensiun pada tahun 2017 dengan segudang penghargaan dan rekor. Ia juga dianggap sebagai pelari cepat 100 meter terhebat sepanjang masa. 2. Tyson Gay. Tyson Gay adalah atlet Amerika yang menyelesaikan lari cepat 100 meter dalam waktu 9,69 detik di Shanghai Golden Grand Prix 2009. Ia juga menyelesaikan lomba lari 200 meter dalam waktu 19,58 detik selama kompetisi Adidas Grand Prix 2009. 3. Johan Blake. Pelari cepat Jamaika lainnya, Johan Blake, juga mencatatkan namanya sebagai manusia tercepat di dunia. Catatan waktunya adalah 9,69 detik dalam lari cepat 100 meter. Selama kejuaraan atletik dunia 2011, Blake memenangkan medali emas dalam lari cepat 100 meter sebagai juara dunia 100 meter termuda yang pernah ada. 4. Asafa Powell. Pelari cepat Jamaika yang sudah pensiun, Asafa Powell, pernah memecahkan rekor dunia lari 100 meter sebanyak dua kali, yaitu 9,77 detik pada 2005 dan 9,74 detik pada 2008. Pada September 2008, Powell mencetak rekor pribadi terbaiknya yaitu 9,72 detik dalam lomba lari cepat 100 meter di Lausanne, Swiss. 5. Justin Gatlin. Justin Gatlin menjadi salah satu manusia tercepat di dunia, dengan rekor dunia 9,74 detik dalam lari cepat 100 meter. Ia memenangkan gelar Olimpiade 100 meter pada tahun 2004 dan menjadi juara dunia pada tahun 2015 dan 2017. 6. Christian Coleman. Pelari cepat Coleman termasuk orang tercepat di AS. Pada kejuaraan atletik dunia 2017, Christian Coleman memenangkan dua medali emas. Catatan waktu terbaiknya adalah 9,76 detik dalam lari cepat 100 meter di Doha, Qatar, pada tahun 2019. 7. Fred Kerley. Fred Kerley masuk daftar manusia tercepat di dunia dengan catatan pribadinya terbaik adalah 9,76 detik dalam lari cepat 100 meter di Eugene, Oregon, pada tahun 2022. Dalam kompetisi yang diadakan pada 2022, Fred Kerley muncul sebagai peraih medali emas di nomor lari 100 meter. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe dan share ya!